Ya oke bosku, jadi kali ini kita akan review. Ini ada dua bahan. Oke, bahan Mega Pro sama Shogun. Oke, untuk yang ini bahan Shogun. Untuk yang ini Mega Pro. Oke, jadi bedanya di setelan limit. Untuk Shogun, setelan limitnya pakai klik. Ini ada 4 klik. 4 klik untuk Shogun. Terus untuk Mega Pro ini pakai puteran dari RPM 3000 sampai 16000. Oke, ini dia. Ini untuk Mega Pro. Terus untuk Shogun ini, untuk Mega Pro ada 4 klik kurva pengalian. Oke, 4 kurva. Terus untuk Shogun pakai 2 kurva aja, karena untuk kurva yang 4 sudah dipakai limit on off limiter, sama aja ya kalau. Oke, untuk bedanya bahan Shogun dan bahan MP cuma di bagian ini aja, di setelan limit sama kurva. Oke, ini yang pre-order via Shopee sudah selesai, tinggal kirim hari ini saja kalau.